ini tipat Carmela Putih semua yang di sini memang penuh pengalaman, baik pengalaman birokrasi ada, pengalaman kepala daerah ada. Jadi sehingga bagi kita sebagai calon itu sangat terima kasih para Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kita bagaimana memikirkan Sulawesi Utara ke depan, karena ini tempat kita tinggal, tempat kita juga anak cucu kita, tentu kita harus mempersiapkan bagaimana ke depan Sulawesi Utara agar supaya bisa lebih maju, lebih hebat, dan tentunya lebih nyaman bagi rakyat Sulawesi Utara. Maka pada hari ini, Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020, saya Polidor Pekambe dan Dr. Stephen Kando sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara melantik saudara-saudara sebagai tim pakar dan tim penasehat Merah Putih Polis Demo. Semoga Tuhan memberkati kita. Nado 5 Oktober tahun 2020.